Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Bawian TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat penghasilan Reels di Instagram, teman-teman. Dan sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawian TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya di Instagram itu Reels-nya itu monetisasinya belum seperti di Facebook ya, teman-teman ya. Artinya tidak ada CPM ataupun RPM, teman-teman. Tapi sekarang itu di Instagram itu untuk monetisasinya baru gift ya, semacam gift seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita langsung untuk mengeceknya, teman-teman, silakan kita klik di dashboard profesional. Nah, di sini. Nah, jadi untuk monetisasinya di sini subscription, branded content, partnership, ad tool, ya. Dan ini, teman-teman, ya. Jadi, seperti ini. Jadi, ini. Nah, kemudian, teman-teman, untuk ngelihat penghasilannya, teman-teman, ya. Jadi, di sini kita klik di bagian ini, payout. Nah, nantinya, teman-teman, untuk penghasilannya, itu sama persis dengan Facebook, ya, teman-teman, ya. Jadi di sini nanti untuk penghasilannya itu akan masuk ke bagian sini. Jadi di bagian setiap akhir bulan itu akan masuk ke sini. Dan untuk sementara ini penghasilan dari subscription ya, teman-teman ya. Jadi bukan dari Reels-nya. Tapi sama, teman-teman, untuk pembayarannya. Jadi akan masuk ke bagian sini. Nah, nanti untuk berapa yang akan cair itu akan masuk ke sini, teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti itu dalam masih bentuk saldo, teman-teman, itu nanti akan masuknya ke bagian sini. Untuk lihat detailnya bisa dilihat di bagian sini, detail transaction. Nah, di sini nanti apa saja penghasilannya, ini akan masuk, akan tertera di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ya, kebetulan punya saya di sini untuk metode pembayarannya itu belum saya ini, teman-teman ya, belum saya aktifkan ya, teman-teman. Nah, di sini ini sebenarnya di payout-nya ini harusnya di setting, dikasih nomor rekening dan sebagainya itu di sini, teman-teman. Nah, nantinya kalau sudah mencapai 100 dolar itu nanti sudah akan masuk ke bagian payout sini. Ya, jadi seperti itu, teman-teman ya, untuk ngelihat penghasilan Reels di Facebook. Semoga Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk melihat penghasilan Reels di Instagram. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.